itu bakal ngasih ilmu apa aja nih? Ya, yang pasti kita lebih bersifat sharing ya. Mungkin kalau secara skill drummer-drummer Banua di sini udah jago-jago. Ya, kita akan lebih interaksi gimana sih pengalaman kita selama ini, enggak hanya dalam mengembangkan teknik, tapi kembali lagi pada waktu kita harus main sama-sama dengan personil lain, dengan gitaris, dengan bassist, keyboardist, vokalis dalam ngeband. Gitu. Jangan kita sibuk main sendiri, tapi begitu ngeband kita nggak bisa ngeblend gitu. Tadi Adef juga udah sempat jelasin, kita harus tahu teknik ini fungsinya nanti untuk ini apa sih gitu. Nah, kita juga harus tahu nyesuaiin genre musik ini atau lagu ini specifically diisi drumnya seperti apa sih. Nah, itu kan yang kita sharing lebih ke musik.